pada saat kita lagi nyetir ya, usahakan peka dengan suara-suara yang abnormal. Mungkin dari bagian roda, mesin, transmisi, gardan, atau bagian yang lain. Nah, jika suaranya aneh, nggak seperti biasa ya guys, pasti ada masalah di mobil kita. Nah, contohnya mobil ini. Kira-kira teman-teman bisa dengar nggak ya? Coba dengar. Deg 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 deg. Nah, kita ke arah depan ya. Deg 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 deg. Nih, kita buka kap mesin. Ini kilometernya sebentar 114.000 guys. Nih kita buka dulu. Oke, terlihat ya. Nih radiatornya dia bergetar. Nah, sumber suaranya dari sini bosku. Dan ini disebabkan pan motor radiator dia aus. Dia aus, goyang, radiator goyang, lalu menimbulkan bunyi yang tadi. Deg-deg-deg. Nah, terlihat. Ini goyangnya dia parah sekali. Nanti kita ganti ya bagian pan motor radiator. Ini sangat kocak sekali, guys. Dan untuk pan motor radiator ini memang kebanyakan umurnya di 100.000 km. Jadi buat teman-teman yang mobilnya sudah mencapai 100.000 km, ini harap segera ganti pan motor radiator. Kebanyakan umurnya di 100.000 km ya. Nah, kalau dia ausnya lebih parah, dia bisa kena bagian sirip-sirip dari radiator. Bagian kipasnya kena siripnya ya. Jadi bisa bocor, terus mesinnya jadi overheat. Kalau dia mati, dia juga bikin overheat ya. Nah, ini sudah saya siapin part penggantinya ya guys. Nih, ini sudah saya belikan. Jadi kalau ada ciri-ciri bunyi-bunyian ya, itu teman-teman harus segera cek. Pasti ada masalah di mobil kalian. Nah, kita akan ganti dengan pan motor radiator yang baru. Nah bosku, terlihat ya, ini sudah diganti dan hasilnya sudah nggak goyang lagi. Nih, sangat halus getarannya, nggak kayak yang tadi ya. Yang tadi sangat parah, deg-deg-deg-deg-deg. Ini sudah halus sekali. Nih, hampir nggak kelihatan goyang ya. Nih, anteng banget. Ini yang tadi kita ganti. Ya, udah ocak, udah aus. Nah, jadi ada perhatian buat mobil teman-teman yang sudah mencapai 100.000 km,
harap segera ganti nih pan motor radiator.